Oke, selamat datang di channel saya, Daddy D&D. Di video kali ini saya akan memberi tutorial tentang cara reset HP Xiaomi Redmi 10. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama kita buka setelan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih akun dan sinkron. Ya, pastikan akun Gmail kalian sudah logout ya teman-teman. Lalu kita kembali. Kita pilih akun Mi. Ya, untuk akun Mi juga pastikan sudah kosong ya teman-teman. Lalu kita kembali. Kita pilih setelan tambahan. Kita scroll ke bawah. Kita pilih setel ulang pabrik. Lalu kita pilih ini teman-teman, hapus seluruh data. Kita pilih setel ulang pabrik. Kita pilih berikut. Lalu kita pilih OK. Ya teman-teman, kita tunggu sekitar 2-5 menitan. Oke, tampilan akan seperti ini. Kita pilih mulai. Lalu kita pilih bahasa. Kita pilih berikutnya. Kita pilih negara. Lalu berikutnya. Kita pilih setuju, lalu berikutnya. Berikutnya, kita bisa lewati dulu. Kita pilih setuju. Lewati. Berikutnya. Kita pilih setuju. Ya, untuk bagian ini bisa pilih sesuai selera ya teman-teman. Lalu kita pilih berikutnya. Lalu kita pilih mulai. Selesai, HP sudah kembali ke setelan pabrik. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.